hal yang pasti adalah perubahan. Kalau kita berbicara revolusi industri 4.0, sesuatu yang tidak bisa kita abaikan. Itu satu keniscayaan yang kita hadapi. Terjadi perubahan pola hidup sekalipun, pola belanja dan pola dagang, itu terjadi berubah total. Tidak ada satupun yang pernah bermimpi atau berpikir betapa dahsyatnya yang disebut sebagai artificial intelligence. Dengan kemajuan teknologi yang ada, tidak pernah kita bayangkan. Betapa pesatnya itu dibandingkan dengan revolusi industri sebelumnya, dari awal yang kita kenal ada revolusi industri di pada waktu lokomotif, uap, asap, kapal uap dan sebagainya, yang kemudian sampai 3.0, 4.0, inilah yang kita lakukan. Dan kami adalah 5.0, itu dalam waktu yang tidak terlalu lama. Ibu, Bapak dan Saudara sekalian, Indonesia secara perlahan dan pasti, tapi kita sebagai ekonomi yang layak diperhitungkan. Saya tidak berlebihan berapa nih kalau saya bisa sampaikan bahwa di dalam berbagai perundingan, siapa saya kalau bukan saya mewakili negara yang besar. Dan itulah maka kami bisa dihormati, kita benar-benar mendapatkan apresiasi dan diperhitungkan. Di ASEAN, ASEAN saya bisa menyatakan dan mereka yang menyatakan sebenarnya adalah ASEAN is nothing without Indonesia. Ini berarti tidak ada sesuatu, tidak bukan ASEAN lagi kalau tidak dengan Indonesia. Dan kita memimpin, walaupun keketuaan ASEAN itu selalu bergilir, tahun ini adalah Thailand, tahun lalu adalah Singapura. Tetapi kita sangat senior dan tidak bisa berbicara untuk mewarnai jalan ASEAN. Kita bersyukur ASEAN itu solid dibandingkan dengan regional-regional kawasan-kawasan yang lain. Dan ini penting sekali buat kita, karena hubungan dari kawasan dan regional ini di dalam perdagangan dan investasi, di dalam pertumbuhan ekonomi sangat penting. Saudara sekalian, produk Indonesia tumbuh 5.2% dan di hampir 3 dekade ini steady, dan mereka memberikan apresiasi.